Oke, sekarang kita lihat soal kisi-kisi untuk nomor 9 ya. Nah, jadi kita lihat nih ya. Nah, himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x kuadrat tambah 9x kurang 10 lebih kecil dari 1 per 32. Nah, jadi ini sekarang kita selesaikan. Nah, berarti ini menjadi 2 pangkat 2x kuadrat ditambah 9x ya, kemudian dikurang 10 lebih kecil dari 1 per 32. Nah, ini sama dengan 2 pangkat 2x kuadrat tambah 9x kurang 10 lebih kecil dari 2 pangkat min 5 ya. Nah, basisnya sama ya, maka pangkatnya 2 pangkat 9x kurang 10 lebih kecil dari negatif 5 ya, atau 2x kuadrat tambah 9x kurang 10 kita tambahkan dengan 5 lebih kecil 0 gitu ya. Nah, 2x kuadrat tambah 9x kurang 5 lebih kecil dari 0. Nah, jadi ini kita faktorkan 2x ya, ini x. Oke, berarti di sini kita buat 5, di sini 1. Nah, ini kita buat plus ya. Oke. Maka x-nya adalah 1/2 dan x-nya negatif 5. Jadi kita buat garis bilangan. Nah, di sini ya min 5, di sini setengah ya. Nah, berarti di sini plus min plus. Nah, jadi kita lihat mana dia yang diarsir. Nah, kalau lebih kecil dia berarti kita arsir negatif ya. Nah. Jadi x-nya lebih besar dari min 5, lebih kecil dari 1/2. Sekian dan terima kasih.